kita layan view kat belakang. Syurga dunia. Kami tidur dalam kemah, lepas tu view depan tengok ni. Ya, dia view. Kakak-kakak bangun tengok view. View mahal. Ini เอา หรอ? Dia view ก่อน ครับ ผม. ไม่ รู้ จะ เอา ตัว ไหน สวย ทั้ง หมด เลย. เอา อย่าง ละ ตัว ก็ ได้. Selamat pagi. Hari ini hari ke 6. Kami berada di atas syurga dunia. Syurga dunia kan? Sejuk. Sejuk pagi ni. Dengar lembak-lembak air cuaca. Putih belakang tak nampak apa. Gunung-gunung kat belakang ni pun tak nampak apa dah. Kosong habis dah. Huh, lawa. Pagi ni suhu tak silap aku dalam dalam 15 ataupun 14 darjah Celsius macam tu. Kedai kat atas ni pun dah buka. Kat atas ni kami tidur di bawah. Jadi inilah kami nak kemas-kemas kami punya kemah sebab yalah depa ganggu depa kan, depa dah buka kedai. Lepas tu kakak-kakak cleaner ni pun depa nak clear, depa nak basuh-basuh ni. Nak sapu-sapu kat depan ni. Jadi tak mahu nak ganggu. Depa bawa aje. Jadi kita kemas dulu lah. Kemah-kemah ni. Aku pun tak mandi. Aku settle dah awal pagi tadi. Pukul 7. Pukul 6. Pukul 6 aku bangun. Settle semua dah. Jadi itulah. Kemas dulu. Dan kita layan view kat belakang. Syurga dunia. Alright gang. Okay, jom kita gerak ke Chiang Dao. So bag aku bagi Alvin bawa sebab motor aku berat. Nak naik turun ni payah. Dah kemarin terbalik dah motor aku sebab berat. Jom. Kita gerak. Tak tak tak. Aku lupa boh ni. Okay. Jom kita gerak. 110 km dari sini. Kilo. Okay gang, jom 1 kilo menuju Chiang Dao. Woo. Sebab ni lah, aku bagi Awin bawa aku punya beg. Sebab memang tak lepas lah. Motor aku berat. Okay gang, kita buka rantai tak dengan minyak hitam. Rantai habis lah, kosok lah, loop lah. Tukar macam enjin lah. Ada lagi lebih kurang 28 kilo kot. Tak jauh lah kat ni lah. Kalau kita setia ni tak? Setia motor tak? No?
Lepas tu kita sambung balik jalanan kita. Ni boleh kot motor tu. Naik turun, naik turun. Bit panggil. Bit panggil. Tak. Satu, dua, tiga. Alright. Okay, kita sampai dah dekat Rabiang Dao Resort depan ni. Okay, kita nak pi check in dulu noh. Kami dua dah booking dah, dah bayar siap dah. Cuma nak pi check in dan sat kita tengok dia punya kemah depan tu dan view gunung ni, gunung depan ni tak tahu gunung ni nama apa. Saya aku tunjuk view. So kami nak bawa barang sat, lepas tu pi check in dan kita jumpa lagi. Check in dulu apa-apa pun. Tengok macam ramai kat dalam. Kereta pun banyak eh. Kalau tahu, siapa tahu, tolong komen tak gunung apa tinggi. Nasib baik ada Win, boleh bawa barang aku. Tidak loop aku Win eh. Kami dah dapat dah, kami bawa ni barang-barang kami main tok di kemah. Kemah kami dekat dengan dia punya cafe, ada cafe sini. Lepas tu lampu dia dah masa dah. Nanti dia akan off lampu waktu malam lah. Pukul 8 kot tak silap aku. Lepas tu nak cas bateri apa semua, dia ada tempat cas kat sana. Memang dia tak dok plug point dekat dia punya dalam kemah ni. Dan kafe dia, tadi aku tanya, dia kata tutup dalam pukul 9 malam lebih kurang macam tu lah. Sini viewpoint. Boleh ambil gambar apa semua ini. So kami punya kemah memang duduk depan-depan dengan gunung ni. Agak ramai sikit lah. Ini dia pun duduk ambil gambar dengan Mak Saleh apa semua. Untuk harga kami sini seorang 600 baht. Seorang 600 baht, kami dua orang 1200. Tu dapat dia ni. Ha ni kemah. Dengan selimut semua cukup lengkap lah. Dan rumah, dia ada rumah macam tu juga. Tapi rumah tu harga 1000 lebih semua. 1007, 1005 macam tu. Ha ni view gunung. Ha ni dia punya viewpoint depan ni. Dan kafe di situ. Jadi kita tak payah jalan jauh lah Wino. Memang terbaik lah. Duduk sebelah-sebelah aja. Sebelah-sebelah lah kami. Cah dekat, toilet dekat. Toilet dia ada kat bawah sana. Satu. Bawah ni. Jalan ni satu. Situ ada tempat mandi. Lepas tu situ toilet. Toilet saja. Yang bawah ni sekali tempat mandi lah. Ya. Kita rehat-rehat dulu noh. Kita rehat dulu. Jadi kami nak rehat depan ni. Mana kilah depan ni? Tak ada tengok orang. Berdia pula dah disukai satu gadis. Amin. Oi. Kau nak Leno mampir kau Amin. Leno. Tempat ni Leno. Tunggu makan. Dia tadi ada staff dekat sini lah. Dia beritahu makanan petang pukul 5 satgi sampai. Lalu kita tengok satgi. Makanan apa yang dihidang untuk kita. Leno sambil tengok view. Oh, padu lah. Kami tidur dalam kemah. Lepas tu view depan. Tengok ni. Ya, dia view. Oh, lama. Padu. Sudah. Okay, geng. Makanan dah sampai. Untuk makan petang. Abis mana Abis? Ah, tu dah. Dah nak pergi mandi dulu. Mandi benda lagi. Aku mandi lah. Nah, ni. Jom kita makan petang. Tak ada orang lah sana. Nanti kita ambil gambar kat depan. Okay. Jom kita makan lho. Win, pergi mandi dulu. Bawa makan. Ya. Kau makan dulu. Bawa mandi. Tunggu geng. Bawa mandi. Alright. Ya.
tu clear lah semua ni. Okay, jom kita makan. Good morning, good morning. Hari ke-6. Hari 7 kan? Alah, aku lupa hari lah. Hari ke-7, kami berada di Chiang Mai. So, lah ni kami berada di Doi Chiang Dao. Hai, pagi ni macam biasa, sejuk. Ni breakfast pun dah sampai. Ada moi ayam kot dia kata tadi. Pagi ni aku bawa hangpa tengok view pagi jelah. View pagi ada kabus dekat depan ni. Ha, suhu berapa lah? Suhu lah 21.8 darjah Celsius. So dia tak ada awan nano lah depan ni noh. Dia ada kabus yang jarang-jarang sikit, tapi dia duduk bawah, dia bukan duduk atas. Lawa cantik, view pun lah. Orang pun tengah duduk merah dekat kafe ni. Depa main ambil gambar. Matahari pun tak naik lagi dekat lah. Tapi dah langit dah cerah lah. Jom lah, kita nak breakfast. Dan saya bawa pergi tengok view kat depan tu. Viewpoint lah. Semalam tak dan sebab gelap dulu. So pagi ni saya aku bawa hangpa pergi tengok. Clear view malam. Clear semalam. Tidak lena. Tidak awal malam. Sebab lampu pun tutup awal, dapat tutup awal. Internet pun tak ada dekat sini. Line telefon apa pun tak ada. Jadi itulah, kita nak breakfast dulu. Jumpa lagi, kita tengok view. Layar-layar view kot ni. It really makes me wonder.
Clear, jom. Okay, jom kita check out dekat sini sebab kita nak pergi check in satu lagi tempat. Rai Phu Pha Muak, 44 km, 1 jam. Okay, jom kita pergi kat motor dulu. Sebab nak turun pada sini pun dekat sejam kot. Oh, we know. Okay, jom. Mungkin time turun aku tak boleh nak rekam sangat lah sebab jalan dia agak curam dan bahaya sikit lah sebab dia konon-konon semua konon tajam. So kita jumpa toy kat bawah no. 44 km, 1 jam. Jom. Geng, kita dah sampai. So Zak, nak pi tengok bilik tu, nak pi check in tu, cari staff tak. Okay, kami dah sampai dah di Rai Phu Pha Muak. Tak silap aku lah nama tu. Kalau tak betul nanti aku naik kat bawah video ni lah. Jadi dia punya suasana petang lebih kurang macam ni lah. Okay, semua dia ada 7 bilik dekat sini. Ada yang bilik ayak duduk dalam rumah dan bilik ayak duduk kat luar lah. Macam rumah aku ni, bilik ayak duduk kat luar. Rumah nombor 1. Haa ni, ni rumah aku. Ni nombor 2. Nombor 3. Lepas tu 4, 5, 6, 7. Haa ni, haa ni kawasan bunga-bunga lah. Dia tanam bunga kat sini. Lepas tu belah tu tak tahu apa dia. Rasanya tebu kot. Yang bilik aku ni harga 2,000 baht untuk satu malam. Dia kena booking awal lah. Sebab itu aku nak booking nombor 3 ni. Nombor 3 ni murah sikit tapi dah ada orang dah. Dia punya jalan nak masuk dia off-road sikit. Tak jauh lah, dalam 1.5 km dari jalan besar kat depan tu. Dan internet pun ada dekat sini. Line telefon semua ada dekat sini. Cuma tadi ada staff bagi tahu, dia kata waktu malam ni sejuk lah sikit. Tapi taklah sejuk macam dekat atas gunung yang kami pi dua tu kan. Chiang Dao dengan Doi Intanon kan. Taklah sejuk macam tu. Dia sejuk biasa-biasa lah. So suasana lebih kurang macam ni. Nanti aku tunjuk lah suasana petang dengan pagi esok. Dan sini ada juga makan petang dengan breakfast esok pagi. So esok pagi mungkin ada kabus lah depan ni. Ataupun ada orang kapit lah kot. Kalau tengok di gambar tu memang ada lah. Tapi tengok esok macam mana. Suasana macam ni lah. Okay, jom. Hangat lah. Awin pun tu. Duk relax tahun ni. Relax tahun ni. Tengok view kat depan tu. Tenang-tenang okay. Aja. Dia punya ni semua harga lain-lain. Ni harga lain-lain. Semua harga lain. Dan view pun dia tak sama lah. Macam rumah aku di sini, view dia boleh nampak depan ni. Tapi kalau nombor 3 tu, dia akan nampak view depan ni. View lebih cantik lagi lah. Tapi itulah, kami tak dapat nombor 3. Kami dapat nombor 1. Jadi kita tengok view no kat depan ni waktu petang.
Pusing. Bunyi ketak. Okay geng, dah ni pukul 9:30 dekat aku pulau lah. So dekat luar ni pakat tutup lampu habis lah. Saya pakat masuk tidur habis kot. Esok pagi kami bawa ampun jalan-jalan tengok view kat depan-depan ni. Harap-harap esok pagi ada kabus ataupun awan kepek lah depan ni noh. Clear. Letih lah kita pun. Esok lepas kami check out dari sini, kami akan cacok ke Cerai untuk nak ke Golden Triangle. Kami akan ke trip kami lah di Golden Triangle lah. Servis tahun ni memang terbaik. Makanan pun sedap, padu. Tadi makan apa? Pakapau. Pakapau ayam. Kai pakapau. Oi, boleh cakap siap lah tau. Cuaca pun sejuk juga. Tapi tak sejuk macam dekat gunung lah. Jadi itulah. Malam ni kami nak rehat. Kita jumpa esok pagi. Okay. Okay, good night. Bye-bye. Yup. Selamat pagi, selamat pagi. Muka pun tak ada basuh, gigi pun tak ada gosok. Bangun mai tengok view pagi dulu dekat depan ni. Wow, lawa. Cantik. Puas hati. Tak sia-sia mai tidur di sini. Ya. Oh, dah ni baru pukul 7 waktu Thai. Lawa view. Cantik. View mahal. Mahal view lagi ni. Kita layan view waktu pagi dulu dekat sini. Bilik harga 1,000 tapi view harga juta. Kak bangun tengok view. View mahal. Video view mahal. Good morning. Oh, how are you depo? View lawa, view lawa, lawa lawa view. Fuh, dia win. Orang kata apa? Bilik harga 1,000 tapi view harga juta. Aku dengan muka tak basuh, gigi tak kosok. Terus main tengok view ni. Okay geng, set breakfast kita dah sampai lah. So kita duduk tanahnya, depan rumah. Wah, wow, view belakang tu masih lagi cantik kan. Walaupun matahari dah naik. Lawa lah. Kita ada sayok. Masak sayok, lepas tu telok mana? Telok itik je. Telok itik je? Telok itik. Okay, ayam. Ayam goreng dengan ni. Moi. Moi ke apa ni? Moi kot. Okay, jom. Kita pasal makan dulu. Jom kita makan dulu kan. Sekejap lagi kita pick up lain. Kita nak buat gini. Alright geng, hari ni kita nak gerak pergi Golden Triangle dekat Chiang Rai. 180 kilo, 3 jam 20 minit. Jom kita gerak.
Okay, geng. Kita nak masuk, Pak. Aduh. Oi, penat. Okay, geng. Kita sampai dah dekat Golden Triangle. Depan ni. Kevin, kayaknya yeah. Sampai kau dong. Kayaknya sampai. Salam sikit. Ya. Yeah. Pergi depan ambil gamat lu. Ni depan ambil. Pergi lah, kita lambat eh. Okay, geng. Belah nu Laos. Depan sana Myanmar. Belah sini Thailand. Okay, tak. Kami ambil gamat tu dong. Jalan-jalan sah dekat sini sebab sebelah kiri aku ni dia ada Laos memang. Lepas tu sebelah kanan aku ni dia ada gerai-gerai lah. So dia ada jual baju, kebanyakan baju lah, baju. Kalau kita tengok Awin sah, tadi Awin kata dia nak pergi beli baju. Sini ada Wat kot, tak silap aku ni Wat ni. Ni kafe sebelah sana sungai. Dia wah. Eh, baju buah kat sini. Oh oh. Ha. Ya. Tahu lah kau pom. 180. 105 ได้ไหม 105 ได้ไหม ของเด็กตัวเท่าไหร่ครับ 101 101 baju apa ni buduk buduk oh baju buduk baju buduk boleh bawa kan ไม่ รู้ อันนี้จะเป็นรูสีเทานู่นนะคะ อ๋อ นี่ตัวนี้ไม่เมตรนี่สับดิเมตรอะไรแบบว่าเชียงแสนเขียนว่าเชียงแสนเชียงแสนอันไหนครับอันนี้เหรอใช่อันนี้เหรอถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็น4ประเทศไทยลาวพม่าจีนอันนี้สวยกว่าอันนี้ก็สวยนี่ตัวนี้สวยจะเป็นป้ายสามเหลี่ยมเดียวเนาะอันนี้สีอื่นมีไหมครับมีสีเดียวค่ะสีเดียวเนาะเดียวพุทธิเหรอพุทธิเหรอพุทธิเหรอสีขาวว้าวพุทธิเหรอฮะโอเคได้โอเคแล้วลูกพี่ไม่เอาหรอเดี๋ยวดูก่อนครับผมไม่รู้จะเอาตัวไหนสวยทั้งหมดเลยไปหาจะได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้สีขาวอันนี้สีขาวถ้าขายดีก็เป็นรุ่นนี้กับรุ่นนี้นี่เหรอใช่อันนี้3ประเทศอันนี้4ประเทศอ๋อนั่นจีนด้วยใช่ค่ะดับบ้าดะดับบ้าดะโอ้บริเวณกาโนะบินีเซตเตอร์ใช่แล้วkita jalan-jalan sana. Hai, malam ni tak tahu nak pergi tidur kat mana. Cari bilik ke campsite ke tak pasti lagi. Tunggu Awin settle beli barang tak, lepas tu kita keluar pada sini. Okay.